Pesta demokrasi pemilihan wali kota dan wakil wali kota Sukabumi ini seyogianya mampu menghasilkan pimpinan yang berkualitas untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kota Sukabumi. Untuk itu, bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota diharapkan dapat menciptakan pesta demokrasi yang baik di kota Sukabumi. Hal tersebut dikatakan bakal calon wali kota Sukabumi dari pasangan Ijabah, Jona Arizona, usai melakukan deklarasi pilkada damai di Lapang Merdeka kota Sukabumi kemarin. Bersama pasangannya Hanafi Zen, Jona bertekad untuk bersama-sama membangun kota Sukabumi dengan cara berdemokrasi yang damai dan santun. Dan kami berkomitmen bahwa menjaga Kamtibmas kondusivitas dalam penyelenggaraan pilkada langsung ini agar senantiasa pilkada serentak di kota Sukabumi ini berjalan dengan aman, lancar, damai, dan kami paslon Ijabah sangat berkomitmen bahwa kami akan menjaga itu semua. Kami siap dipilih dan siap tidak dipilih, dan tentunya kami memberikan apresiasi kepada seluruh petugas yang tadi melaksanakan simulasi untuk apel deklarasi pilkada damai. Tak hanya itu, pasangan Ijabah juga mengajak seluruh bakal pasangan calon untuk sama-sama menjaga stabilitas Kamtibmas yang kondusif ini guna terwujudnya pemilihan wali kota Sukabumi yang aman dan demokratis.